Pemirsa, puluhan pekerja seks dan pria hidung belang ditangkap polisi di Surabaya, Jawa Timur. Para pelaku melakukan praktik prostitusi di ekslokalisasi Boroseneng. 21 pekerja seks dan pria hidung belang dihadirkan polisi dalam konferensi pers di Mapol Restabes Surabaya. 5 pelaku pria diantaranya berperan sebagai makelar. Para pelaku terlibat praktik prostitusi di 5 wisma di ekslokalisasi Boroseneng. Saat digerebek, 3 pasangan kedapatan berbuat asusila di 2 wisma. Untuk sekali kencan, pekerja seks memasang tarif Rp180.000. Para makelar mendapatkan komisi Rp100.000. Polisi mendalami penyelidikan untuk mengungkap identitas mucikari sebagai penyedia jasa layanan seks.